tempatnya omku. Nah, ini mau ke Cikarang Baru. Balik ke sini, main ke sini teman-teman, soalnya adik-adik ibuku itu semuanya di sini di Cikarang. Sudah sampai teman-teman ke tempat, bukan budeku ya, lilik wadon teman-teman, tante wadon. Ini ada kucing. Nah, ini rumahnya. Masuk, sudah sampai. Ini rumahnya. Nah, ini ya, kita masuk. Beli Nah, ini ibu-ibu sosialita. Nah, ini sepupuku teman-teman, si ganteng ya. Sekarang udah nikah, dia belum nikah. Nah, ini masih sekolah. Nah, ini udah nikah. Kita unboxing isi kulkasnya. Isinya itu es. Isinya es teman-teman, sama es batu. Ini satunya lagi isinya semuanya full es batu teman-teman. Nah, jadi dulu teman-teman, saya waktu kecilnya itu sering main ke sini, ini Cikarang Baru ya. Dulu banget itu semua itu sawah, rumah kosong, belum ada penghuninya. Nah, sekarang ya, sekarang mahal kontraknya, setahunnya bisa sampai 15 juta teman-teman. Jadi ini perumahan di Jababeka yang udah lama banget. Cuma kontraknya di sini mahal, teman-teman. Nah, ini punya tanteku. Dulu nggak punya tetangga. Jadi tetangganya itu kayak nemploknya jauh. Satu hari di Cikarang. Guys. Mau beli kok nggak jadi, guys. Karena aku lagi video. Klip nggak jadi, guys. Cendolnya udah siap ya, kita review enak nggak? Langsung depan abangnya. Nah, ini dia. Hai guys, kita review ya cendolnya teman-teman. Nah, di bawah ini kayak gula jawa, kemudian pakein santan. Ini kalau di rebus itu nggak sekental ini ya. Kita aduk ya. Nih si bapak nih jualan itu. Wah,
Okay. Enak. Ini satu gelasnya berapa, Bang? Satu gelasnya 60.000. Ponakannya gemblung. Enak, teman-teman. Ini lokasinya di mana sih? Lokasinya di Roxy, depan ini nih, apa? Toko Intermedia, teman-teman. Abangnya selalu jualan di sini. Oke, kita lanjutin ya sampai habis. Hari ini vlognya itu satu hari di Cikarang. Nah, jadi ini malam. Awas. Kita malam harinya ke Mekarta bersama keluarga dan om saya. Lagi ngapain? Ngapain? Foto di situ. Udah. Nah, ini ya. Masih ngeblur. Nah, itu di atas itu lagi pada ting-tong kayak lagi dibangunan itu, teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya kronnya. Kron apa sih namanya? Itu ya. Tuh jalan kan. Tapi sangat membahayakan ya kalau menurut saya, teman-teman ya. Itu kerennya itu sangat membahayakan. Karena di bawah itu masih banyak kayak orang, terus di atasnya itu dibangun loh. Itu sangat berbahaya sekali. Hai guys, hai teman-teman, kita mau pulang ya. Sudah selesai, jadi untuk jalan-jalan satu hari di Cikarangnya kita akhiri di Mekarta. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk selalu bagikan video-video saya di aplikasi yang ada di HP kalian. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum.